pengambilan gambar selesai. Hadirin dimohon berdiri. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota DPD RI, yang kami hormati Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan tinggi madya Kementerian PUPR, yang kami hormati para mitra stakeholder serta Bapak Ibu undangan yang sama kami hormati. Ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada acara groundbreaking Jalan Tol Layang Andi Pangeran Petarani dan peresmian underpass Simpang Mandai kita mulai. Dan mengawali acara kita pada siang hari ini, kita dengarkan penjelasan dari manajemen PT BMN dan JTSD kepada Bapak Anwar Toha, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyo MC, Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. H. Syahrul Yasin Limpo SH, MSc, MH, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Mumarum SH, MSc, para muspida pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Bapak Heri Teresa Putra Suna, Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Ramdan Pomanto, Direktur PT Nusantara Infrastruktur Mr. John Scott Younger, Direksi PT Bank Utama Nusantara, para undangan dan hadirin sekalian serta rekan-rekan media. Sudah beroperasi menjalankan tol sejak tahun 1998. PT BMN dan atau bersama dengan anak perusahaannya PT Jalan Tol Seksi 4 saat ini mengoperasikan 17,5 km jalan tol di Makassar. Untuk itu sangat mengharapkan dukungan tentunya arahan daripada semua pihak, terutama jajaran kepolisian dalam penerapan traffic management untuk meminimalkan potensi gangguan lalu lintas selama masa konstruksi. Dalam mengembangkan jalan tol terutama di Sulawesi Selatan. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besar atas kehadiran dan semua pihak sehingga groundbreaking ini dapat dilaksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan mohon Bapak Menteri berkenan untuk melakukan groundbreaking Jalan Tol Andi Pangeran. Sekian, billahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, dan rombongan dari kementerian. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wali Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPD, dan seluruh hadirin yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami melaporkan, menyampaikan laporan peresmian simpang atau underpass Simpang Mandai Makassar pada hari ini, Pak. Underpass Simpang Mandai merupakan underpass pertama di Sulawesi Selatan. Berada di lokasi Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 21. Underpass ini dibangun karena memang terjadi kemacetan yang luar biasa, yang juga menghubungkan titik-titik strategis dari bandara ke jalan tol dan dari kota Makassar ke kota Maros. Jadi sangat penting, Pak. Pembangunan underpass dilaksanakan dalam skema kontrak multi-years 3 tahun, mulai tahun 2015 sampai 2017. Dan yang dilaksanakan oleh PT Adi Karya dengan kerjasama dengan PT Wijaya Karya dan konsultan supervisi PT Anugrah Indah Pratama. Dimulai tanggal 20 November 2015 dan selesai secara kontrak tanggal 10 November 2017. Memiliki panjang sekitar 1020 meter dengan tunnel sepanjang 110 meter. Perlu kami laporkan bahwa underpass Simpang Mandai telah digunakan, Pak, pada saat mudik Idul Fitri, dan dirasakan bahwa pada saat itu kemacetan juga bisa terkurangi dan teratasi. Dan penyintasan pertama dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada H-10 sebelum Lebaran. Perlu kami laporkan bahwa pelaksanaan pas ini secara umum tidak mengalami masalah. Oleh karena itu, ini berkat bantuan warga masyarakat Kota Makassar terutama, dan juga terutama bagi mereka yang memiliki atau lahan-lahan yang terkena dampak pada saat pembebasan. Untuk mengakhiri laporan ini, kami izinkan kami ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Basuki Hadi Mulyono, telah berkenan hadir untuk meresmikan underpass Simpang Mandai ini sekaligus groundbreaking jalan tol APP Tarani. Demikian juga untuk Pak Gubernur, Ketua DPRD, Pak Wali Kota, dan seluruh pimpinan dan seluruh hadirin yang hadir. Atas nama jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 13, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Kami mohon izin Bapak Menteri untuk melakukan peresmian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut sambutan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo, SH, MSMH, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anu yu'afi ni'mahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Menteri PU dan Perumahan Rakyat yang saya hormati, Bapak Suki, yang kami muliakan. Saya sungguh ingin menyampaikan secara pribadi perasaan saya mewakili semua orang di Sulawesi Selatan. Saya tahu Bapak sangat sibuk, saya tahu Bapak sudah sangat sulit untuk kemari, tapi memaksakan diri hari ini karena hari jadi Sulawesi Selatan, Bapak hadir untuk melakukan groundbreaking. Ini sesuatu yang bagi kami orang Bugis Makassar itu sangat dalam gitu. Seandainya ada pertempuran, Bapak panggil kami, pantang saya untuk mundur ke belakang gitu, kira-kira gitu. Demi, ya Pak Jali ya.
itu sesuatu balas budi seperti itu bagi kita agak susah gitu, agak susah. Ya semoga itu Pak. Para Pak Ketua DPR, Ketua DPD, Pak Wagub dan segenap pejabat pemerintah TNI dan Kepolisian dan segenap rombongan Bapak Menteri dari Balai Besar yang mewakili para kepala dinas lain dan juga yang mewakili kepala balai, bukan yang mewakili kepala balai dan semua jajaran hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Menteri, kami di Sulawesi Selatan lagi hari jadi ke-348. Hari jadi ke-348 itu yang jatuh tanggal 19 Oktober ini adalah penandatanganan seluruh raja-raja di Sulawesi ini untuk menyatu bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, kira-kira begitu. Hari jadi ini makin punya arti menyatukan masa lalu sebagai sesuatu kekuatan sumber hari ini dengan akselerasi pembangunan yang cukup tinggi karena Sulawesi Selatan sudah 7 tahun lebih tidak pernah di bawah 7,4% pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi membuat jalan sesak, orang membeli mobil banyak sekali, membeli motor sama sekali. Kita semua butuh Menteri PU dan Perumahan Rakyat datang ke Makassar untuk menyelesaikan sebagian persoalan kehidupan yang ada. Oleh karena itu singkatnya Pak Menteri, jalan tol ini adalah sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi harapan rakyat Sulawesi Selatan, dan rakyat Sulawesi Selatan itu mengakselerasi 12 provinsi di timur Pak. Dan di sini sudah terbiasa kita berdu jasanya Pak Menteri luar biasa. Ya, jalan tol yang pertama itu awal-awal saya jadi gubernur, flyover ini juga seperti ini, termasuk airport kita. Jadi seperti itu. Nah Pak Menteri, saya sudah 10 tahun ini kurang 5 bulan. Insya Allah Bapak masih mau melakukan groundbreaking di tempat ini dan meresmikan underpass, jalan di bawah tanah. Ini tanda-tanda baik untuk Indonesia besok yang diperkuat dari timur. Oleh karena itu kekuatan negeri ini ke depan ada di kawasan timur Indonesia. Dan pandangan kita di timur adalah Indonesia Timur untuk Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Makassar ini bukan milik kami orang Bugis Makassar saja. Makassar adalah milik Indonesia dan milik kita semua. Pak Menteri kemanapun, ini pulang kampung. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, saya berharap ini buktinya Pak Jokowi, Bapak Presiden memperhatikan kita di Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi juga jasa yang tidak kurang, karena saya sempat bicara sama beliau di celah-celah kesibukannya, kami mau jalan tol. Dia bilang, bisiki saja Menteri PU. Setelah saya bisiki Menteri PU, dia bilang, berapa jalan yang kau mau? Kira-kira begitu. Jadi ini nyambung-nyambung Pak Cali. Pak Cali jadi saksi. Jadi dari Presiden kemarin waktu kita kemudian ke Menteri PU, semua oke. Itulah kalau orang baik, semua di Sulawesi Selatan, semua akan bisa jadi mudah. Persoalannya itu, waktu saya ke Sumatera, 110 kilo Pak, jalan tol, 80 yang diresmikan. Katanya gubernurnya, kalau tidak gampang jadi gubernurnya, kira-kira begitu. Terus saya ke Jawa Tengah, ratusan kilometer jalan tol. Pak Menteri, masa Sulawesi Selatan cuma dapat 5,7 kilo? Jadi berarti kita tambah lagi, ini kan 5,7 ya. Berarti kurang lebih tambah 4 km berarti sudah 9,5. Saya berharap langsung disambung dari Pasar Sentral, dari Karebosi ke Dayak Pak, nah macet total. Sulawesi Selatan menyumbang Pak 3 juta ton beras jalan tol. Saya kira wajar Pak Menteri, hari ini saya mohon dipertimbangkan dengan sangat serius. Pak Menteri maaf, ini bercanda tapi serius. Demi Allah. Dan pikiran ini hanya pikiran untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Saya yakin persis bank tidak akan rugi menaruh investasinya di sini. Saya yakin para pengusaha. Dan kami biasa tulus dengan iklan. Kami tidak biasa bermain-main dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Ya Pak Wagub, saya kira setuju ya Pak. DPD setuju. Pak Sekwilda saya minta maaf Pak Menteri, bukan saya mau mendesak. Saya kira itu Pak Menteri, mohon berkenan melakukan groundbreaking.
Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan dan arahan Menteri Pekerjaan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang sangat saya cintai. Ini bukan basa-basi. Kenapa saya ngotot pengen kesini? Karena nggak tahu, hati saya aja yang menggerakkan saya kesini. Yang sangat saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan Uang Saru Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan seluruh Forkominda, Bapak-Bapak dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Kepolisian, Pak Kepala Dinas, Pak rekan-rekan saya dari Kementerian PUPR, dan hadirin-hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak henti-hentinya menganugerahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua. Dan kita pada siang hari ini, pada siang hari yang berbahagia, berkumpul dalam rangka groundbreaking Jalan Tol Layang, Patirani, dan peresmian underpass Mandai. Sebelumnya, saya tadi sebelum berangkat, karena ada, sebetulnya kan tiketnya tanggal jam 5.10, tapi karena ada acara dengan Bapak Presiden tadi, dan saya laporkan ke kegiatan ini, dan beliau menyampaikan salam Presiden pada Pak Gubernur dan seluruh rakyat Sulawesi Selatan. Saya laporkan bahwa saya ingin mendampingi Pak Gubernur melakukan groundbreaking jalan tol ini dan jalan underpass Mandai di Makassar. Sebelum lupa, saya ingin menanggapi, saya tadi keluar dari airport lama bersama Kepala Dinas Bina Marga, kok lewat jalan yang aneh gitu menurut saya, di dalam ternyata. Dan saya bilang, kenapa kita lewat dalam? Oh, karena nanti kalau lewat jalan Maros, macet. Oke. Okay. Terus apa jalan keluarnya? Makanya beliau nyampaikan, makanya diusulkan jalan tol Maros, Makassar. Saya ingin menyampaikan Pak Gubernur, saya ingin lakukan nanti Maros, mudah-mudahan harapan Pak Gubernur 2018 awal akan kita mulai tol Maros Makassar. Dan kalau itu jadi, itu bukan karena Basuki, tapi karena Puang Sarul. Mudah-mudahan niat ini mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Sarul, Pak Gubernur yang memberikan semangat pada kami. Beliau ini nggak tahu umurnya mungkin lebih tua siapa, tapi beliau sangat sebagai senior saya, don't stop komandan, gitu ya. Kalau saya ingat itu. Bapak sekalian, untuk tol Petarani ini, saya ingin menyampaikan kepada PT BNN untuk segera kita lakukan pelaksanaan pekerjaannya. Saya kira kalau nggak ada masalah pembebasan lahan, saya kira konstruksi bisa kita lakukan secara cepatnya. Dan karena ini di perkotaan, moto kami di Kementerian PUPR itu kerja 24 jam, ya minimum 2 shift, apalagi di perkotaan, ya jangan sampai ada Sabtu Minggu tidak ada orang kerja. Tidak etis di perkotaan yang macet, Sabtu Minggu pekerjaan nggak ada yang melaksanakan. Jadi saya kira dengan etika itu, dan saya percaya BNN akan melakukan hal itu sehingga proses konstruksi ini bisa dilakukan dengan cepat-cepatnya. Kalau untuk underpass Simpang Mandai, saya kira sudah saatnya memang kita bikin, dan mungkin itu sudah terlambat, tapi sekarang ternyata memang bisa dimanfaatkan dengan baik. Walaupun sekali lagi tadi Pak Kepala Dinas Bina Marga yang dari Maros, karena memang volumenya lebih banyak, masih menyebabkan kemacetan. Untuk itulah sekali lagi tol Maros Makassar akan kita lakukan, dan pengusahaannya nanti kita lakukan dengan BPDT, ya, karena bisa dilakukan perubahan skop fokus dari BNN. Tapi akan lebih baik kalau misalnya mengajak juga
rekan lain sehingga bisa berkolaborasi sehingga menjadikan semuanya lebih baik, lebih cepat. Saya kira itu yang bisa kami lakukan. Bapak sekalian, saya mohon maaf karena acara ini berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Saya tadinya mengajak Menteri Perhubungan karena nanti malam kami ada raker DPR untuk mengesahkan RAPBN 2018. Waktu raker yang sebelumnya Pak Menteri Perhubungan nggak hadir, sehingga beliau harus raker duluan, baru nanti raker gabungannya Mitra Komisi 5. Jadi menyesuaikan schedule itu yang menyebabkan bahwa Pak juga mungkin susah menyesuaikan. Oleh itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi niat kami, saya ingin memuliakan uang Sahlo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Groundbreaking Jalan Tol Layang Petarani kita mulai, dan underpass Mandai kita manfaatkan bersama. Mudah-mudahan keduanya bisa mendukung terus pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang selalu di atas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian underpass Simpang Mandai. Mohon mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan. Dilanjutkan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking Jalan Tol Layang Andi Pangeran Petarani. Dan penekanan tombol sirine ini kita akan menghitung mundur sama-sama, dan kita akan mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan atas groundbreaking Jalan Tol Layang Andi Pangeran Petarani. Mohon berkenan Bapak Menteri dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk foto bersama. Untuk itu kami mengundang hadir tepat anggota DPD RI, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, anggota DPD. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan media untuk kembali ke tempat karena acara akan segera kita lanjutkan. Yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran acara kita pada hari ini, untuk itu marilah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sejenak kita memusatkan pikiran dan hati kita serta usu untuk bersama-sama memunajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat baik pembangunan jalan tol ini dapat diridhoi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ila hadith al-habib Mustafa sallallahu alaihi wa sallam kiram al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وارحمنا انك انت ارحم الراحمين، واهدنا ووفقنا الى طريق مستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.